Manchester United siap menjual 8 pemain di bursa transfer musim panas 2022. Sebagai pelatih anyar Manchester United, Erik ten Hag langsung bergerak cepat untuk membangun ulang tim. Tak main-main, ex-pelatih Ajax itu langsung menendang beberapa pemain bintang. Sebut saja Paul Pogba, Nemanja Matic, Edinson Cavani, hingga Jesse Lingard. Kini, menurut laporan Manchester United siap melepas kembali pemainnya yang tidak sesuai dengan ten Hag. Dalam laporan tersebut, ada 8 pemain yang siap dilepas oleh Setan Merah. Kedelapan pemain itu adalah Aaron Wan-Bissaka, Brandon Williams, Alex Tolles, Eric Bailly, Phil Jones, Axel Tuanzebe, Andreas Pereira dan Anthony Martial. Semua pemain yang disebutkan di atas direkrut dengan harapan akan tampil ciamik bersama Manchester United. Akan tetapi, karir mereka sebagai pemain Manchester United belum berhasil. Di luar itu, Manchester United sudah berhasil mendapatkan Tyrell Malacia dari Feyenoord di bursa transfer musim panas 2022. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu kemudian akan menjalani tes medis, sebelum diresmikan oleh Manchester United. Ajax melunak, Lisandro Martinez gabung Manchester United pekan ini. Manchester United berpotensi membuat rekrutan ketiga mereka di musim panas ini. Setan Merah dilaporkan akan menyelesaikan transfer Lisandro Martinez dari Ajax Amsterdam. Manchester United diketahui sedang berburu bek tengah baru. Erik ten Hag butuh armada baru di lini pertahanan mereka karena beberapa bek Manchester United bakal cabut di musim panas ini. Salah satu nama yang dilaporkan jadi incaran Manchester United adalah Lisandro Martinez. Bek Ajax Amsterdam itu dilaporkan jadi prioritas utama transfer Ten Hag di musim panas ini. The Mirror mengklaim bahwa transfer Martinez ke Manchester United ini semakin dekat jadi kenyataan. Pasalnya Ajax mulai melunak untuk transfer sang bek. Menurut laporan tersebut, pada akhir pekan kemarin, Manchester United bertemu dengan perwakilan Ajax Amsterdam. Ajax diwakili Klaas-Jan Huntelaar bertemu perwakilan Manchester United di London. Mereka membahas transfer Lisandro Martinez di pertemuan itu. Pihak Manchester United memanfaatkan situasi itu untuk mendesak Ajax melepaskan Martinez di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, usaha Manchester United itu membuahkan hasil. Karena Ajax mulai melunak dalam transfer ini. Awalnya Ajax meminta bayaran sekitar 50 juta euro untuk sang bek. Namun Manchester United bersikukuh hanya mau membayar sekitar 40 juta euro plus sejumlah bonusnya. Ajax dilaporkan mulai melunak. Mereka dilaporkan bersedia menurunkan tuntutan mereka agar transfer ini bisa lekas kelar. Manchester United dilaporkan mulai mempercepat proses transfer Martinez. Setan Merah menargetkan transfer ini kelar sebelum skuad Setan Merah berangkat ke Thailand pada hari Jumat tanggal 8 Juli nanti. Christian Eriksen sepakat gabung Manchester United. Proses penyusunan kontrak telah dimulai dan gelandang asal Denmark itu akan menjalani tes medis bersama United dalam waktu dekat. Christian Eriksen telah mencapai kesepakatan lisan untuk bergabung dengan Manchester United. Eriksen memutuskan untuk tidak melanjutkan masa bakti bersama Brentford usai kontraknya habis pada tanggal 30 Juni lalu. Kini, gelandang berusia 30 tahun itu telah berkomunikasi dengan pihak Manchester United dan menyepakati kontrak hingga Juni tahun 2025. Eriksen yang mengalami serangan jantung pada Euro 2020 menekan kontrak jangka pendek dengan Brentford pada bursa transfer Januari lalu pasca dilepas Inter Milan. Bersama Brentford, ex-gelandang Tottenham Hotspur itu tampil dalam 11 laga Liga Premier Inggris dengan sumbangan 1 gol dan 4 assist. Kehadirannya meningkatkan performa klub pada paruh kedua musim. Yang menarik, Eriksen sempat membangun kebugaran kembali bersama Ajax asuhan Erik ten Hag yang kini memanajeri Manchester United sebelum didatangkan Brentford. Selain reuni kecil dengan ten Hag, kepindahan ke Manchester United juga bakal menunjang ambisi Eriksen yang menargetkan tempat di skuad Denmark untuk Piala Dunia 2022 di Qatar, akhir tahun ini. Adapun Eriksen bakal jadi pemain baru kedua United era Ten Hag setelah kedatangan fullback Tyrell Malacia dari Feyenoord.